Kita buka dulu aplikasi KIS-nya. Di sini saya mendownload aplikasi 2.18.28. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita drag dulu gambarnya. Gambar yang sudah kita download. Kemudian kita drag ke aplikasinya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita klik OK. Kita akan membuat layar baru untuk pembuatannya. Jadi kita pilih layar, kemudian buat lapisan layar file baru. Kemudian kita klik polygon. Kita beri nama sesuai dengan keinginan kita, maksimal 10 huruf. Jadi kita pilih kembang, kemudian add to fill, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita bebas memberikan nama. Tapi di sini saya ingin sama namanya dengan nama layar tadi, kita save dulu namanya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat wilayah dari kecamatan kembang tersebut. Sebelumnya kita save as dulu agar tidak hilang. Nah, ini belum ada apa-apa, jadi kita akan membuatnya. Kita zoom dulu untuk membuat gambarnya agar memudahkan kita. Kemudian klik layar, klik pensil, kemudian tambahkan fitur. Nah, jangan lupa untuk yang kita klik pada pertama, kita klik akhir. Jadi, nanti usahakan akhirnya dan awal itu bertemu sama, kemudian klik kanan. Jika tidak, nanti tidak bisa membuat batasan wilayahnya. Kemudian kita percepat saja. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Nah, sampai titik ini, kita jangan lupa untuk mengklik tadi titik awal kita membuat, kita klik dulu, kemudian klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini ID. Kita beri ID 1. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Kita perkecil dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah wilayah yang kita buat tadi, yaitu wilayah Kembang, Jepara. Nah, dilanjutkan dengan pembatasan wilayah kelurahan di Kembang. Di sini terdapat 11 kelurahan. Kita klik pensil, kemudian bagi fitur. Nah, usahakan agak jauh dari garis tersebut, karena nanti jika terlalu dekat atau itu tidak akan menyambung. Jadi kita agak jauh. Kemudian akhirnya kita klik kanan. Di sini akan saya, nah bisa dilihat, di sini saya akan membuat 11 bagian wilayah. Nah, kita percepat saja videonya. I can't forget the day we met, your eyes so blue.
Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting. Nah, bisa dilihat ini sudah ada 11 wilayah. Kita klik atribut yang ada di sebelah kanan. Kita pilih open atribut tabel. Di sini ada terdapat 11 wilayah. Jadi kita akan membuat nomor sampai 11 wilayah. Nah, bisa dilihat kita sudah sampai 5, 6, 7, 8, 10, 11. Nah, kemudian kita lanjut ke properti, yaitu kita klik kanan, kemudian pilih properti, klik kanan dari layar, kita kemudian klik properti. Muncul seperti ini, kita pilih dikategorikan. Selanjutnya, maka akan muncul seperti ini, kita ganti kolom dengan nama ID. Kemudian pilih warna sesuai dengan keinginan. Nah, klik klasifikasi. Kemudian di sini ada lebihannya seperti ini. Nah, kita hanya butuh 11, jadi kita akan hapus dengan cara tekan, kemudian tombol min, kemudian kita klik apply, oke. Sudah seperti ini. Jadi, sudah dilihat wilayahnya memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian, kita di sini akan membuat jalan. Nah, dengan klik membuat layar baru, seperti tadi. Tapi ini menggunakan garis, bukan poligon. Nah, kita beri nama jalan desa, karena maksimal penggunaannya 10 angka. Nah, kita save dulu jalan desa, kemudian klik save. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa simpan pengeditan layar. Kemudian kita akan save as dulu jalannya, yang layar jalan. Sudah. Kemudian kita pilih tombol pensil, kemudian bagi fitur. Nah, usahakan untuk memilih peta yang sudah ada jalannya agar memudahkan kita dalam pembuatannya. Dan untuk pembuatan jalan ini, usahakan tidak melebihi garis wilayah. Nah, untuk akhirannya kita akan klik kanan. Klik kanan, kita beri ID mulai dari 2 karena yang satu sudah kita gunakan di awal tadi. Jadi kita akan membuat garisnya lagi, dilanjutkan. Cepat videonya. We're gonna keep
it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have. Sudah jadi seperti ini. Kita perkecil. Kemudian kita klik properti. Nah, di sini kita akan memberikan warna pada jalan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini itu lebar jalan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih 1, klik apply, OK. Nah, bisa dilihat ini jalan yang kita buat tadi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemberian nama pada wilayah. Kita simpan dulu. Pemberian. Nah, kita anotasi teks. Kita klik. Nah, klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Kita beri nama Desa Kancilan. Klik OK. Nah, muncul seperti ini, kita perkecil, kita letakkan di wilayahnya. Nah, seperti itu sampai 11 kelurahan. Kita percepat videonya. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know. Nah, sampai di sini, ini adalah tahap akhir dari pembuatan peta ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.